warahmatullahi wabarakatuh. Yap, kembali lagi bersama aku Fitri Acu. Oke teman-teman, hari ini aku bakalan nge-review produk terbaru ini dari brand lokal. Jadi siapa sih yang gak kenal dengan brand satu ini? Nah, brandnya yaitu dari Ebrick Skin. Jadi jujur teman-teman, aku sebenarnya udah lama banget penasaran sama produk-produknya Ebrick Skin, karena aku sering banget ngeliat postingan salah satu selebgram yaitu Abel Hakricerti. Jadi Kak Abel ini rutin perawatan pakai produk-produknya Ebrick Skin. Nah, secara yang kalau aku lihat sih mukanya tuh mulus banget, cantik, glowing gitu. Jadi akhirnya aku penasaran buat cobain. Kebetulan Ebrick Skin ini baru banget ngeluarin produk terbarunya, yaitu paket bundling serum. Nah, jadi paket bundling serum ini teman-teman, bagusnya dia ini bisa dipakai secara bersamaan atau kayak di layer gitu loh, essence plus sama serumsnya. Nah, kalau kalian beli paket bundling serum, kalian bakal dapat box cantik seperti ini, teman-teman. Plus di dalamnya itu udah sepaket ada essence sama serumnya juga. Dan yang bagusnya lagi, teman-teman, menurut aku ini kotaknya ini multifungsi banget sih. Selain dia bisa dipakai lagi ya, kalau misalnya untuk pakai letakin skincare ataupun pakai letakin jarum pentul juga. Jadi, menurut aku ini bonus yang tak terkira gitu sih. Menurut aku cantik banget boxnya. Dan oh ya, satu lagi, paket bundling serum ini yang bagusnya lagi teman-teman, dia bisa disesuaikan dengan permasalahan jenis kulit kalian. Jadi kalian nggak perlu bingung lagi gitu untuk cari kira-kira produk yang mana yang cocok dengan jenis kulit kalian, karena Ebrick Skin udah ngeluarin inovasi terbaru lah menurut aku, dimana dalam sepaket itu dia udah disesuaikan gitu. Misalnya paket bundling serum ini cocok untuk yang akne ataupun untuk yang mencerahkan. Jadi dia udah sepaket gitu loh. Dan selain sepaket, dia juga bisa dipakai satuan gitu sesuai dengan permasalahan kulit kalian gitu. Nah, kalau kalian pengin tahu lebihnya paket-paket apa aja yang ada di Ebrick Skin, kalian bisa langsung cek Instagramnya Ebrick Skin, teman-teman. Nah, di sini teman-teman, aku pakai paket bundling serum yang untuk aknenya, teman-teman. Di sini aku udah dapet Glass Skin Deep Essence-nya, ini untuk essence, dan kemudian ini juga serumnya yang untuk akne gitu. Jadi quick control akne gitu, karena emang jujur tipe jenis kulit aku ini sensitif, teman-teman, dan rentan banget dengan jerawat. Jadi emang kalau aku pakai skincare itu emang aku lihat banget ingredients-nya, kira-kira kandungan produk tersebut ada nggak sih bahan-bahan yang nggak cocok di wajah aku. Jadi aku cek dulu, teman-teman. Nah, Ebrick Skin ini dia udah terdaftar di BPOM dan dia juga udah halal. Aku udah cek dan semuanya itu secara administrasi dia udah lengkap banget, teman-teman. Nah, aku udah pakai essence sama serum ini sepaket udah lebih kurang hampir sebulan, teman-teman. Dan lanjut, aku bakal cek aplikatornya. Saking udah banyak banget aku pakai, teman-teman, ini hampir payah banget loh ngambilnya. Nah, untuk aplikatornya dia ini enteng banget, bagus banget, mudah diaplikasi, nggak bikin tersendat-sendat gitu sih. Nah, ini tinggal sedikit, makanya susah banget diambil, teman-teman, karena emang aku serutin itu banget tiap malam dan tiap pagi aku pakai. Dan kemudian untuk serumnya sama, untuk aplikatornya dia bagus banget ya, nggak tersendat atau gimana, enak banget dipakai. Nah, si kecil cabai rawit ini memiliki ukuran 10 mili dan dia ini kayak terbuat dari kaca gitu, teman-teman. Travesties banget sih menurut aku, bisa dibawa kemana-mana. Sesuai dengan klaimnya, acne serum ini mampu menjaga wajah dari bakteri penyebab timbulnya jerawat, serta dia juga mampu mengkalemkan jerawat yang lagi meradang di wajah kita. Dan emang sih dia benar-benar sesuai dengan klaimnya, ketika muka aku lagi jerawatan dan aku totol-totolin acne serum ini di bagian yang jerawat, dan 2 hari kemudian jerawat itu langsung kempes dan gak ninggalin bekas sama sekali. Emang sebagus itu sih ini acne serumnya. Kandungan utama dari acne serum ini yaitu ada sulfur, salicylic acid, kemudian ada white willow bark yang emang udah teruji bagus untuk mengatasi kulit berjerawat. Lanjut, Glass Skin Deep Essence. Nah, menurut aku ini yang paling bagus, karena pertama kali pakai dia tuh benar-benar langsung kelihatan efeknya di wajah kita, teman-teman. Emang bikin kayak kelihatan lebih glowing, lembab, dan emang benar sesuai dengan klaimnya, yaitu dia anti-aging dan bikin glowing look up gitu, teman-teman.
Kemudian di bagian samping kemasannya udah tertera tanggal expire, yaitu tahun 2023, jadi masih lama banget guys. Lanjut ke ingredients-nya. Nah, untuk kandungan utama dari Deep Essence ini ada peptide, kemudian ada licorice, dan ada aloe vera. Kalau dilihat dari kandungannya emang benar-benar bagus ya untuk mencerahkan kulit. Nah, aku makainya dengan cara di layer. Jadi pertama aku pakai essence-nya dulu karena wajah aku nggak terlalu banyak banget jerawatnya. Jadi aku pakai essence-nya, baru habis itu aku pakai acne serumnya dengan cara ditotol-totol aja di bagian yang berjerawat. Nah, kalau misalnya wajah teman-teman lumayan banyak jerawatnya, kalian bisa pakai acne serumnya dulu, dibalur ke semua wajah, habis itu baru kalian pakai essence-nya. Nah, buat kalian yang pingin jadi agen ataupun reseller dari Ebrick Skin, nah menurut aku ini lumayan banget sih untuk nambah pendapatan. Nah, cuman modal 500.000 kalian bisa dapetin marketing kit, kemudian ada grup bimbingan, kemudian ada mode pembelajarannya juga. Nah, untuk info lebih lengkapnya kalian bisa cek langsung Instagramnya Ebrick Skin atau klik link di deskripsi video aku. Oke, teman-teman, itu tadi review aku mengenai paket cleansing serum dari Ebrick Skin. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa juga buat share ke teman-teman yang lainnya. Dan thank you for watching and see you, bye-bye.